Inilah detik-detik saat satu unit kapal motor Arya Purna meledak dan hangus terbakar. Kapal nelayan ini terbakar di dermaga pelabuhan pendaratan ikan Sawang Bau, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Aceh pada Rabu pagi. Peristiwa naas terjadi saat dua ABK sedang memperbaiki mesin kapal untuk bersiap-siap berpergian mencari ikan. Namun, tiba-tiba kapal meledak hingga terbakar. Akibat insiden ini, satu anak buah kapal bernama Iqbal meninggal dan ditemukan di dalam lambung kapal karena terjebak. Sementara, satu orang lagi berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Ini apakah ada korban jiwa ini, Pak? Ada. Berapa orang, Pak? Satu orang. Satu orang? Yang meninggal. Meninggal, ya? Satu orang ke rumah sakit. Dihasilkan itu sekitar 1 miliar. Petugas gabungan dari BPBD, Tagana, TNI, Polri, dan masyarakat setempat langsung berjibaku memadamkan kapal yang terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Kepolisian dari Polres Aceh Selatan telah menurunkan tim untuk upaya penyelidikan lebih lanjut. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihda Ivan Ainis melaporkan.